18 peserta perwakilan 3 kecamatan se-Kota Batu ikuti babak final Fiesta Pildajil 2023 yang digelar di Geraha Pancasila pada Rabu pagi. Mereka merupakan peserta yang sudah lolos dalam tahapan babak penyisihan dari total peserta keseluruhan 94 peserta. Pemilihan dai cilik ini merupakan rangkaian fiesta selama Ramadan di Kota Batu yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kota Batu. Selain pemilihan dai cilik, juga lomba azan yang diperuntukkan bagi murid sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eni Rahyuningsih menegaskan, Fiesta Pildajil dan Lomba Azan merupakan implementasi program pembelajaran Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Dipilihnya Lomba Pildajil dan Azan mengingat bulan ini bulan Ramadan. Tidak hanya berhenti di Fiesta Pildajil saja, namun kegiatan Merdeka Belajar serupa akan terus digelar dengan tema yang berbeda. Kegiatan Pildajil, Lomba Pildajil dan Azan ini dalam rangka meriahkan bulan Ramadan tahun 2023. Selain itu juga mencoba mensinergikan terkait dengan kurikulum merdeka khususnya terhadap pendidikan karakter bagi anak. Karena selama ini 2 tahun kita tidak pernah melakukan kegiatan apapun karena COVID. Nah sekarang inilah kita coba untuk melakukan mendukung untuk pendidikan karakter pada anak-anak dimulai dengan anak-anak di usia SD ini. Pesertanya dari seluruh SD yang ada di Kota Batu, negeri swasta, dari sekitar 94 sekolah. Jadi sebenarnya sudah dimulai dari seleksi tingkat sekolah, yaitu mulai tanggal 27 Maret kemarin sampai tanggal 31. Sampai tanggal 30 untuk seleksi sekolah, 31 sampai 4 itu seleksi di tingkat kecamatan, dan hari ini finalnya. Sementara dalam babak final yang memperebutkan juara 1, 2, dan 3 ini, terlihat masing-masing peserta menunjukkan kemampuannya di depan juri, serta undangan yang hadir dalam kemampuannya berceramah. Masing-masing peserta dengan materi ceramahnya dengan penuh semangat dan lantang memberikan tausiah keagamaan. Dalam penilaiannya ada 3 dewan juri yang akan menentukan siapa peserta yang bakal lolos menjadi juara 1, 2, ataupun juara 3. Berapa aspek penilaian akan menentukan siapa peserta terbaik, mulai dari kesesuaian tema, judul dan juga isi pidato, sistematika pembawaan, yakni pembuka, isi dan penutup, bahasa yang bagus, vokal, artikulasi, intonasi, gaya, mimik dan improvisasi, serta ketepatan waktu yang sudah ditentukan. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan.